Diduga mengantuk, Ali Tadoh, pengemudi mobil pick-up pengangkut udang, menabrak mobil box yang sedang parkir di Jalan Raya Surabaya Madiun, Jombang, Jawa Timur. Mobil berkecepatan kencang tersebut langsung ringsek setelah menghantam bagian belakang mobil box. Akibatnya, sang sopir mobil pick-up terjepit bagian depan mobil dan mengalami luka parah di bagian kepala. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan setelah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Pick-up ini tadi parkir, kemudian tiba-tiba ini tahu-tahu sudah ngontrol. Mungkin jarak jauh ngantri, informasinya dari Solo kalau nggak Semarang. Sementara itu, kerasnya benturan membuat udang yang diangkut mobil pick-up tersebut berhamburan ke jalan raya. Sejumlah warga akhirnya turut membantu membersihkan udang di jalan dan memasukkannya kembali ke dalam wadah. Akibat kecelakaan yang terjadi di jalur tengkorak Jalan Raya Surabaya Madiun, Jati Pelem, Kecamatan Perak, Jombang tersebut, arus lalu lintas dari arah Madiun menuju Surabaya tersendat. Guna kepentingan penyelidikan, bangkai mobil pick-up dievakuasi ke Makolantas Polres Jombang. Agung Wibowo, kontributor Jombang, Jawa Timur.